Enak gak menunya? Enak. Enak ya? Mantap. Ini santri baru semuanya? Iya. Santri baru. Gimana kesan pertama di sini? Sedih kalau ditinggal. Sedih. Ada pesantren, kawasan ini berangsur menjadi kota santri dan membawa dampak perubahan yang signifikan untuk warganya. Jadi rata-rata mereka membuat atau memiliki kontrakan. Nah, ini nanti kita akan ke temen ya. Tapi ada tenda, ada acara apa ya? Kita akan monitor kan. Nih, assalamualaikum ya ahlul kubur. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nah, di depan tuh yang cat hijau, kita sudah akan masuk ya. Nah, begini cara pengamanan ya si kakek ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Naik deh, naik deh. Ayo. Biasa ah kunjungan. Siap. Atur nuhun. Yuk, assalamualaikum. Nah, itu salah satu security yang masih sangat mengenal kita dari zaman dulu. Nah, ini bangunan-bangunan baru. Tahu kita ke masjid utama atau sambil ngelihat ini kan ya. Assalamualaikum. Salam. Masya Allah. Siapa ini? Masih ingat gak Ustaz? Masya Allah, mohon maaf nih, nggak cuntakan. Dadang Purnama. Ya Allah. Waduh. Alhamdulillah. Jangan. Betul. Bener nih. Bener. Ini kalau dilepas mungkin udah kenal ya. Kalau pakai begini. Bandung. Masih di Bandung. Sama Ustadz Anwar Nurul Yamin. Oh iya iya. Iya, betul suka 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 salam Pak Mubayyin katanya kalau ke sini. Mari Ustaz deh. Yuk, assalamualaikum. Kita lewat sini. Itu tadi Ustadz yang lama dari sejak lama. Nah, ini tuh kampus University. Ini security yang baru. Nih, ini mungkin mereka lagi berkegiatan atau ada bazar juga. Ada bazar. Kita biasanya banyak yang nyapa di sini, guys. Memang banyak yang kenal. Ustaz-ustaz ya, nanti kita akan cari makan di kantin Putri. Katanya ada ayam yang enak di sini guys, di kantin Putri. Namanya ayam Najwa kalau nggak salah. Tapi sementara itu, kita
kita akan sholat dulu ya. Di sini boleh. Boleh. Nah, kita sudah tiba nih guys, alhamdulillah. Nah, insya Allah pondok pesantren Nuzulul Khotimah. Kita tiba di sini tepat zuhur ya, nggak tepat-tepat banget. Kita langsung disambut dengan informasi 424 alumni yang lolos seleksi ke PTN, PLTN, PTS kedinasan tahun 2023. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi diinformasikan dan dipampangkan ini adalah sebagai bentuk kebanggaan dan rasa syukur serta sebagai informasi keberhasilan pendidikan di Husnul Khotimah, melahirkan banyak akademisi, para cendikiawan. Luar biasa sekali. Sangat banyak sekali, ada 424, artinya hampir satu angkatan mungkin ya, lolos semua. Keren banget. Semoga sukses semua dan ilmunya bermanfaat. Jadi itu kayaknya ada mau makan kayaknya. Nanti kita spill. Ayo. Nah, ini ada santri nih ketinggalan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santri angkatan berapa ini? Wah, ini mau balas dendam ini. Balas dendam, waduh. Wawancara ya. Wawancara, gimana Pak ini? Halo, assalamualaikum. Waduh. Ini sekarang kegiatannya baru santri baru ya? Santri baru sekarang. Jumlahnya ada berapa? MTS, MTS MA di sini atau MTS doang? Atau MA doang? Apanya? Oh, yang di sini MA Putra Putri sama MTS Putra Putri. Nah gitu. Tahun ini menerima berapa, Pak? Tahun ini ada sekitar 900. Yang keterima? Iya. Ya dibagi MTS yang di HK 2 juga. Masya Allah, 900 ya, banyak sekali. Ya sudah mencukupi apa namanya? Nah ini Pak Didi ini. Semua sarana, nah begitu. Alhamdulillah ya, semakin kalau, luas, semakin semakin luas. Keinginan mah bukan 900 menerimanya. Nah, keinginan mah 1000, 2000. Oh, 1000, 2000 ya. Semakin banyak, kan, semakin bagus ya, tapi masih terbatas. Betul. Sarana, sarana prasarana. Yang penting nyaman aja lah mereka ya. Wih, pada ada. Mantap, mantap. Bangga jadi keluarga besar Husnul Khotimah. Ya. Pak Didi Ji, termasuk yang legend juga nih, dari tahun berapa di sini nih? Alhamdulillah, lumayan. Lumayan. Kalau masuk tahun 2001 ya. 2001. Berarti masih, 22 tahun ya. Iya, masih ada Dadang di sini. Alhamdulillah. Ya. Dadang masih kelas masih 11. Masih sogir lah. Ini besok sekarang, dulu mah di sini tuh ada celah masuk ke sana ke Asrama Badar, sekarang mah nyambung terus makin luas juga. Nanti kita lihat ya, mereka makan di belakang. Selama dapur di sana. Oh, makan ya? Mat'am. Mat'am ya? Betul, betul ya. Nanti kita ke mat'am lah. Ini Ustadz Latif nih. Ustadz Latif ini adalah Ustadz yang sangat sangat legend ya. Dari mulai nyantri sampai sekarang Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah, Masya Allah. Gimana Ustadz? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Khair, khair. Ustadz Latif. Ini sangat legend sekali beliau ini. Semakin keren ya, Pan. Didi berdua nih. Pokoknya legend lah beliau. Kepala sekolah ya, Pak? Iya dong. Masih rakyat biasa. Kepala sekolah. Mudir. Satu tahap lagi jadi mudir. Alhamdulillah. Ini beliau sangat mengetahui sekali ya bagaimana nyantri, karena memang
nyantri dari santri sekarang di sini, sekarang nyantri. Ini guys, santri kok bisa begini guys, tidur di masjid. Dan ini akan menjadi masjid kenangan kelak setelah mereka keluar bisa tidur. Nah ini yang bisa dilakukan oleh santri yang legend nih, tidurnya guys. Masya Allah. Sekarang kita akan ke tempat makan. Mereka katanya jam makan. Gak tahu sekarang makannya seperti apa. Nih pintunya replika Masjid Nabawi ya, keren. Kita akan jalan ke sini. Tadi kita udah sholat ya. Ini mereka bawa tempat makan dan tempat wudhu yang baru. Ini dulu di sini kantor yayasan dan dirombak total ya. Kepada makan kita akan spill dulu. Air bisa langsung siap minum kayaknya. Nah ini dapur ya begini ya. Assalamualaikum. Masya Allah. Oh, ini mereka lagi pada makan guys. Kita tanya-tanya mereka nih. Assalamualaikum. Makan siang nih ya. Gimana menunya nih? Spill dulu nih menunya nih. Gimana? Kan berapa kali makan? 3 kali. 3 kali ya. Enak gak menunya? Enak. Enak ya? Mantap. Ini santri baru semuanya? Iya. Santri baru. Gimana kesan pertama di sini? Sedih kalau ditinggal. Sedih ya? Tapi nanti akan jadi kenangan. Mantap. Udah pada saling kenal nih? Iya. Alhamdulillah. Santri baru ini. Wah, udah pada habis makannya nih? Udah. Jadi kalau makan sekarang ke ini ya, ke kantin ya. Namanya disebutnya kantin apa resto nih? Mat'am. Mat'am ya, bahasa Arab ya. Mat'am. Masya Allah, udah boleh cakap bahasa Arab? Lumayan. Kamu dari mana? Dari Sumedang. Sumedang, Masya Allah. Alhamdulillah. Gimana kesan pertama? Ya, enak makannya. Enak makannya ya? Kalau pagi jam berapa makan? Jam 6. Jam 6. Terus siang setelah zuhur. Ya, kalau sore? Setelah asar. Setelah asar, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini belum selesai nih makannya. Lanjut. Masya Allah. Kita cek dulu guys. Ini mereka sudah pada saling kenal nih ya. Assalamualaikum. Gimana makannya nih? Menunya apa nih? Nasi, terus apa nih? Tempe. Seorang berapa? Satu padia dua. Makanya nih makanan bekas. Makan bekas. Bekas temannya yang nggak habis dimakan gitu ya. Terus ada sayurnya juga? Ada. Ada sayurnya juga. Gimana menunya? Setiap harinya enak ya? Ini kalian sanawiyah apa aliyah nih? Aliyah. Aliyah. Aliyahnya ada idan masih ya? Atau kelas 1 langsung? Ada yang idan dulu, ada yang langsung. Ada yang idan, ada yang kelas 1. Udah pada saling kenal nih? Alhamdulillah. Dari mana aja nih? Kamu dari mana? Dari Tangerang. Tangerang kamu? Dari Jakarta Timur. Jakarta Timur kamu? Luar negeri. Bekasi. Oh. Luar negeri. Kamu dari mana? Bandung. Bandung ini mana? Ujung Berung. Ujung Berung ya kamu? Palembang. Jauh juga kamu? Bekasi juga. Satu planet juga. Kalau kamu? Depok. Kamu? Bekasi kamu? Jawa. Bandung juga? Bandung. Dari mana Bandungnya? Popo. Sayati? Iya. Masya Allah, luar biasa ya. Semoga kalian pada betah di sini ya. Amin. Menjadi para penuntut ilmu yang
berkah insya Allah. Mantap mantap, kita tanya-tanya lagi guys. Nih mereka nih, wah, udah pada selesai makanya nih. Kok gak habis ini, gak enak apa gimana nih? Seru. Wah ini nih, wah ini masih banyak nih. Masya Allah, kita tanya-tanya dulu sambil ngobrol ya, boleh ya? Kamu dari mana? Jaksel, oh, anak Jaksel nih, which is dari selatan Jakarta ya. Masya Allah, siapa namanya? Hafiz. Masya Allah, Hafiz. Sanawiyah ya? Sanawiyah, alhamdulillah. Kalau kamu? Dari Kabupaten Brebes. Brebes, kalau kamu? Dani, dari Kota Bekasi. Kota Bekasi, kamu? Mati dari Kota Cirebon. Oh bukan. Jadi lupa ya kelahiran jadi langsung Cirebon begini, masya Allah. Gimana kesan pertama masuk pesantren? Seru ya. Udah pada saling kenal kan? Masya Allah. Satu kamar juga nggak? Satu kamar juga. Udah pembagian kamar udah. Kelas juga. Kalau pembagian kelas udah juga. Alhamdulillah. Gimana makannya enak nggak? Alhamdulillah harus dinikmati ya. Hafiz ngomong-ngomong. Anak berapa dari berapa bersaudara? Keempat dari lima bersaudara. Oh, anak keempat dari lima bersaudara. Jadi masih punya adik satu ya? Adik paling kecil usia berapa? Masih bayi? Enggak, 9. 9 tahun? Enggak ya. Oh gitu, jadi dekat juga sama kamu ya? Kalau kamu berarti sekitar 13 tahun ya? 12 ya? Masya Allah, alhamdulillah. Berkah ya untuk Hafiz. Patih ya? Patih yang mana? Kamu Patih ya? Ya benar kan? Pati. Oke lah, masuk YouTube ya. Selamat melanjutkan kembali makannya ya. Ya berkah ya. Guys, ini mereka makan di sini. Jadi nggak dianterin ke kamar sekarang ya. Assalamualaikum. Wow. Udah selesai makannya nih? Udah. Enak makannya nggak? Alhamdulillah. Nikmati ya. Ini udah gede nih makanannya, banyak aja nih. Masyaallah. Oh ini nih. Kita lihat. Wah, kita spill dulu nih makanannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa menu hari ini nih? Sayur, tahu, sayur, tahu, telur, terus ini nugget. Ini nugget seorang berapa? Dua. Ini apa nih? Oh sama. Ayo, tahu. Ini tempe jaket. Tempe jaket. Makanan favorit Satri Husnul Khatimah. Tempe jaket. Jadi modelnya dialasin. Nah. Kalau nasi? Nasi mah ngambil sendiri, cuma ininya dialasin. Miring. Oke. Jadi sekarang mah enggak ada model dianterin ke kamar ya? Enggak. Semua makan di sini. Jam berapa aja? Jam 12. 12 siang sampai satu. Oh, gitu. Terus sorenya itu pada asar. Oh sore pada asar udah makan lagi? Iya. Udah dibuka lagi? Iya. Kalau pagi? Pagi jam 5. Jam 5 habis subuh udah dibuka. Selesainya jam? Jam 7. Maksimum jam 7. Lewat itu enggak udah ditutup. Enggak ada pelayan. Enggak ada pelayan. Luar biasa. Jadi setiap hari melayani berapa ribu santri di sini? Berapa sekarang? Baru yang baru apa? Yang semuanya, total. Semua total. Total 3.000-an. 3.000 tiap hari ya. Juru masaknya sekarang berapa orang? 16. 4. 16. Yang masak nasi. Semuanya juru masak. 42 kalau enggak 42. Kira-kira segitu. Jadi 12. Jadi tiap hari hajat ya. Iya, ngalah-ngalahin hajat. Ngalah-ngalahin hajat. Sebelah mana tempat masak nih? Sana. Oh, di sana aja. Lain lagi. Jadi ini mah hanya untuk makannya aja. Iya. Wahai, seperti ini guys, kalian yang masih kangen suasana pondok, udah banyak perubahan sekarang, ngambilnya sendiri ya. Kalau nasi suka-suka ngambilnya. Iya. Masya Allah. Bebas. Bebas kalau nasi ya. Kalau nasi bebas. Kalau nasi bebas. Tapi kalau itu di alas ya. Iya. Mereka hanya butuh bawa alas makan aja. Iya. Alas makan aja. Oh ini buat cuci piring. Oh, kalau tempat minum sana. Oke. Okay. Luar biasa nih. Masya Allah, Masya Allah. Ngecek. Disediain sabunnya, semuanya. Masya Allah, Masya Allah.
makan keren-keren. Makan di pondok pesantren. Oke pak, makasih ya. Oh ini tempat minum. Ini air bisa langsung diminum ya? Kalau ini air minum ya. Ini nggak pakai gelas nih, nggak punya gelas. Nggak bawa. Nggak bawa, tapi punya. Ya. Dari mana nih adek? Dari Lampung. Dari Lampung. Ya. Aliyah ya. Iya. Ketingat Aliyah alhamdulillah. Gimana kesan pertama di pesantren? Seru sih. Seru ya. Udah pada saling kenal. Iya. Alhamdulillah. Betah ya. Betah. Alhamdulillah. Seru guys ini airnya. Dan jangan lupa berdoa Allah memberikan api marzak tanah wakin azab. Ini juga, jadi kalau udah mereka ngambil di makam, ya boleh ngambil tempat di mana aja. Ini baru yang santri baru ya. Katanya tadi kalau melayani dengan santri lamanya bisa sampai 3.000. Kan bahaya juga. Atau 2.000 mungkin. Banyak lah, kita nanti akan tanya-tanya lagi. Udah makan mereka langsung pulang. Oke guys, gitu dulu ya cara makan santri di pesantren yang dengan konsep modern. Mereka tuh tinggal bawa alat makan lalu ngambil dan makan. Gak direpotin lagi dengan harus masak sendiri dan lain sebagainya. Menarik. Kalau zaman kami dulu ada yang piket ngambil makan per kamar. Kalau sekarang ternyata ada makamnya dan mereka ngambil langsung ke makam, ya tinggal bawa alas makan aja. Oke, gitu dulu konten kita kali ini. Mereview tata cara makan santri Husnul Khatimah.